Ini sepres. Aduh, ini sudah kita butuh malam. Istirahat, Pak. Kita istirahat dulu. Ayo istirahatlah. Aduh, ya deh, Pak. Jalan terus dari tadi loh. Ayo, Pak. Aman di sini aman lah. Ya udah kalau gitu saya bangun tenda di sini aja, Pak. Bantuin aku bersih-bersihin rumput liar kalian. Nah. Udah sampai malam loh kita. Kita bikin tenda. Ini tempatnya serem enggak nih? Enggak begitu kok, Pak. Nah, misi dulu nih tendanya saya bingung taruh di mana nih. Nah, udah. Bisa buat perapian di sini bisa enggak? Bisa sepertinya, Pak. Ini, Pak, saya buat. Nah. Kasih api. Korek api. Enggak ada yang punya ya? Waduh. Pakai obor bisa enggak? Bentar. Saya bisa. Sini kasih aku. Hancur. Dihancurin si kocak. Nah, ini saya punya nih. Nah, ini. Nah. Sebentar. Saya siapin tempat duduk dulu lah. Nah, tempat duduk bawa juga saya, mantap, Pak. Mantap. Komplit saya bawa. Nah, sini. Nah. Sini. Itu sih, sama biar yang pengalaman. Nah, ini saya yakin si Ivy ini pasti lapar. Kalian juga lapar kan? Iya sih, Pak. Ya, tapi saya punya soto. Soto minta soto. Ini. Mana? Soto. Waduh. Ini. Enak juga ya. Soto. Ivy? Itu sih. Ini soto. Saya kayak cepet-cepet rebahan jadinya. Udah, ini ambil soto. Diambil kobak sotoku. Udah dapat satu-satu. Udah dapat semua kan? Oh, Sivi langsung makan tuh, Pak. Nah, seperti ya, kasihan. Jadi gimana, Pi? Kamu kok sepertinya masih ketakutan itu? Tenang aja. Ada kita semua. Kamu jangan takut. Bagaimana? Kamu tinggal di mana nih nanti? Kita bisa antar dulu. Aku dari region sih, Pak. Iya. Waduh, mangkoknya di saya kembalikan saya uji gitu buat kacau dari ya, tapi nggak apa-apa. Tapi permasalahannya ini lah, Pak, dia gemetaran, Pak. Gimana nih, Pak? Ya wajar dia lagi trauma kan ditangkap. Ya udah deh, sampai pagi ya. Ya udah pagi aja ya, kita tidur dulu deh. Yuk tidur dulu rebahan. Tufi, kamu samping paritro aja supaya kamu ini. Itu aku sih sini wis. Udah belum? Udah ya. Nah, yuk tidur ya. Ayo tidur. Oke. Okay. Pak, tambah dingin ya, Pak. Saya harus nyari api, Pak. Dingin banget pagi-pagi emang. Udah pagi nih. Ini subuh ya, Pak. Udah mau subuh. Fi, bangun, Fi. Fi. Hey. Gak kedinginin entar kamu. Aku di depan obor. Iya nih, waduh. Ya tapi. Terasa ya, udah. Tapi tempatnya cukup aman kok. Aman. Apa kita melanjutkan ini, Pak, perjalanan kita ke desa? Ya udah deh, Pak. Ayo, Pak. Ayo kemas-kemas. Aku kemas-kemas dulu. Keringesin semua nih. Kemas-kemas dulu. Ayo. Beres. Bawa. Nah, udah. Ini. Simpen. Enggak apa-apa, Pak. Kalian juga bisa bawa kok. Enggak masalah. Ayo. Udah mau pagi nih, dingin nih, aduh. Ini kita enggak mandi dulu? Jangan ya, Pak. Ini airnya dingin kok, Pak. Waduh, berani banget. Waduh, bahaya ya, Pak. Ayo, sini. Ini tempatnya adem banget. Adem sih adem, Pak. Cuma ini, Pak, lihat tuh, Pak. Tuh. Ini pohon-pohonnya. Ini kok pohonnya gundul semua? Wah, rubren. Ada yang beres ini. Sini, bapak. Lihat. Ini di sini semua, gundul semua. Ini loh, hampir gundul semua, lihat nih. Ayah, Creeper, haus, Pak. Untung saya dorong, Pak. Saya dorong di kepalanya, Pak. Ini pasti ada orang di sini. Ada penduduk yang tinggal di sini, nih. Sebabnya ini banyak gundul semua ini. Jangan-jangan ini pohonnya dibakar secara ini lagi, Pak. Dibakar sembarangan ya, Pak. Ini kelihatan nggak beres ini. Ini yang menyebabkan penyakit nih. Kocak nih. Mal dibakar. Udah ya, Pak. Yuk. Kita kelurus tadi itu aja, Pak. Sebentar. Kita lihat dulu. Wih, dong pagi itu, Pak. Ini. Saya mau lihat. Lihat apa, Pak? Itu dia. Depan itu apa tuh? Aduh, ada apa tuh? Iya, loh. Ini semakin pagi semakin jelas nih. Pohon besar.
Pohon. Hah? Itu pohon atau apa ya? Patung itu kayaknya deh, Pak. Patung, Pak. Patung. Kayaknya patung kesatria ya? Loh, patung kesatria dia pakai pedang sama ini apa? Ayo. Ya 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 ya, ini udah ya, tambah kelihatan ini. Tambah kelihatan, sebentar saya mau lihat dari jauh. Yey, patung kesatria, sepertinya patung kesatria ini. Aduh, bahaya. Gimana kalau kita telusuri ke sana? Jangan. Nah, jangan. Apa, itu enggak normal itu pasti itu. Lah, ini saya nanti pasti ada sesuatu di sana. Nanti kalau kalau misalnya kayak yang sebelumnya gimana, Pak? Kalau misalnya ini kita kan enggak tahu ini desa mana. Nanti kalau misalnya tenang, kayak underground. Tenang aja. Ada kita. Aku punya kapak nih buat menggal kepalanya. Tenang. Mantan prajurit ada Ricky kesatria nih, luar biasa. Ya udah, ikutin aja. Ayo, sini di belakangku saja. Mm-hmm. Ayo kemari. Saya yakin Bobab di sini juga ada harta karun nih. Aduh, Pak, harta karun nih, Pak. Pasti ini. Kita nyari petunjuk pasti ini dulu, ada Pak. Ada sesuatu nih. Tapi setiap desa sepertinya memiliki ciri khas cerita sendiri ya, aneh. Sepertinya monumen ini. Monumen kesatria ini. Oh, ini desa ini nih. Desa ini. Kok tapi ini namanya ya? Kacau nih, ini desa ini nih. Seperti kesatria nih. Pak, lihat Pak. Ada patung tuh pakai ular. Itu banyak chest. Harta karun. Jangan, Pak. Jangan. Turun. Ayo. Turun. Tapi coba kita. Waduh. Oh. Ini dia nih. Wow. Ini pohon apa nih? Ini pohon. Oh, jangan-jangan ini pohon legenda yang pernah kita dengar itu, Pak. Pohon yang untuk melestarikan dunia FIFA World ini, Pak. Enggak. Saya tahu betul kalau pohon pohon FIFA, pohon kehidupan bukan seperti ini nih. Ada cahaya. Ada cahaya tapi. Saya bingung nih. Karena begini, menurut legenda yang ada dua pohon. Satu pohon kehidupan itu yang simbol dari bumi FIFA, dan ini sekarang sedang hilang pohon tersebut. Yang satunya lagi itu pohon terkutuk. Ini apa, jangan-jangan pohon kutuk? Tapi nggak tahu juga. Tapi ini kayaknya biasanya kok nggak ada orang ya? Mana orangnya ya? Halo, mana nih? Halo. Kita coba. Halo. Siapa ya? Kemarin udah bunuh 15 zombie nih. Siapa yang manggil tuh? Siapa tuh? Lu siapa tuh? Siapa? Saya dari mana? Penyusup. Di mana? Itu dia. Itu dia, di sana. Oh. Mana sih siapa kalian? Awas, Rik. Ampun, Mas. Mas, enggak, Mas. Kami siapa kalian? Kami penjelajah. Iya, kami hanya penjelajah. Iya. Kami penjelajah. Jadi tempat urusan yang seru sekali. Ada urusan apa penjelajah ke sini? Enggak. Kami lewat sini. Apakah kalian tidak tahu kalau pohon ini berbahaya? Hah? Berbahaya. Ya kan, apa aku bilang, Bobab. Ini yakin ini pasti pohon terkutuk. Betul. Aduh. Betul enggak? Iya, betul sekali, ini pohon terkutuk. Dari mana kalian tahu? Kamu kok bisa tinggal di dekat pohon terkutuk gini? Iya, ini udah tugas dari turun-temurun. Dan saya udah generasi ke-29. Waduh, banyak banget generasinya. Tapi biar lebih aman, kita bisa masuk nggak sih ke sana, ke dalam? Oh iya, boleh. Mari. Iya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu. Oh iya, boleh. Itu kalau kita ke sana nanti kita kena kutuk nggak? Oh, tenang aja, sebelum masuk ada macam air penyucian gitu, jadi kan minteknya. Ada ya. Ayo langsung saja yuk. Pak, ini kita bisa aman nih, Pak. Ini biar Ivy nggak dicari sama desa sana, desa underground. Ayo yuk, sementara aman. Ayo yuk. Nah, mudah-mudahan aman deh. Ayo di sini. Nah, ini air yang saya maksud. Ayo yuk. Aduh, seger. Iya, air penyucian. Seger, Pak. Wah, ini tempat underground lagi ya? Iya. Ini di dalam lambung naga. Hah?
lambung. Bisa-bisanya. Waduh, ada itu ada lama. Ini apa ini yang nyala-nyalain ini? Oh, jangan-jangan di situ, jangan di situ. Jangan di sana. Syarat. Oh, ini itu. Di sini ya. Ini adalah penyegel biar naga sakit. Gitu. Jadi ini penyegel untuk naga tidak bangkit. Memang di sini sebetulnya naga yang menumbuhkan pohon atau pohon tersebut yang menumbuh? Gimana ya ceritanya ya? Itu kok bisa tumbuh pohon seperti itu? Ya, dulu sebenarnya pohon itu digunakan oleh kesatria legendaris untuk mengunci naga tersebut. Hanya saja karena pohon itu terkutuk, apabila di masyarakat-masyarakat FIFA semakin yang berbuat kesalahan, pohon itu akan makin membesar dan segel ini akan hancur seketika. Gitu. Lalu naganya di mana lagi? Tepat di dalam kita. Ini kita kalau dia bangkit kita mati semua. Ini berarti di bawah ada naga ini. Ya berarti kita sudah di dalam naga. Tapi sebentar. Robert. Gimana Pak? Ini kalau ada naga berarti pasti ada benda-benda yang berharga di mitos. Waduh. Mitos itu pasti kalau ada naga di dalam pasti ada koin-koin emas ini. Wah, itu sudah terkubur dengan generasi-generasi sebelumnya. Sudah terkubur ya, Pak. Tapi kamu tidak ada sisa-sisa aja. Mungkin buat ini apa? Souvenir buat ini hadiah buat kita-kita, koin-koin emas apa gitu. Itu tidak diperbolehkan. Itu sudah masuk aturan dalam. Masnya kok kuat sih tinggal di sini kan ini naga. Nanti kalau misalnya... Iya, soalnya kami menyetok itu bunga daun-daun di sini untuk menyerap oksigen. Oh, jadi ini kepala desanya Kak? Iya, betul sekali. Warganya di mana? Warga-warga nih, mana semua? Warganya sedang menolong masyarakat setempat. Oh, karena kena terkutukan ini ya? Begitu. Mulia sekali, Pak. Berarti setiap saat pasti ada peperangan di sini dong. Iya. Kadang peperangan, kadang kutukan, kadang masyarakat juga ada yang kena penyakit. Begitu. Waduh. Sangat-sangat susah hidup di sini deh. Kalau begitu, gimana caranya kita supaya menumbuhkan pohon yang baik supaya apa ya, ekonomi sistem ya seimbang gitu, emosional dan melestarikan kebaikan dunia. Saya terus terang saya sedang mencari ini apa benih dari pohon kehidupan itu karena pohon kehidupan yang ada di bumi ini hilang. Gak tahu siapa yang menghancurkan, saya gak tahu itu. Tapi saya perlu sekali itu benih untuk menumbuhkan pohon kehidupan. Jadi bagaimana caranya? Apa kamu tahu seseorang untuk mengantar kita atau kamu tahu juga caranya? Gimana tuh Mas? Dulu di cerita yang pernah saya baca, ada satu kesatria yang dari turun-temurun dari generasi-generasi yang masih kalau tidak salah, sekarang ada di Desa Paris. Desa Paris? Paris. Wah, Desa Paris. Kalau gini, Mas ini dengan nama siapa ya? Kalau saya boleh tahu, ini kita kan belum tahu nih nama siapa. Oh, kenalkan, aku Baiklin. Oh, Baiklin. Oh, namanya bersih, Pak. Iya, pantesan orangnya kayak baik-baik gitu. Iya, itu kan bersih. Baiklin seperti pembersih gitu. Iya, Pak. Jangan-jangan rumahnya di toilet ya, Pak. enggak mas, ampun mas. Nah, jadi di sini perkenalkan kita mas. Ya di sini saya sendiri sebagai Pobab di mana kami juga salah satu ya. Nah ini ya penjelajah lah bilang. Penjelajah, pengelana. Kita semua pengelana. Dan ini teman-teman kita. Jadi mas kalau semisalnya Mas Baiklin bisa mengantarkan kita ke sana ini apa tidak apa-apa ya? Apa ada yang jaga juga tempat ini begitu, Mas? Sebelum saya pergi, saya harus menyerahkan tugas dulu ke salah satu tangan kanan saya. Hanya saja dia sedang berkenalana saat ini. Baik. Jadi, ya sebaiknya kamu mau tidak mengantarkan kami untuk kebaikan dunia ini? Ya. Apa kamu bisa melakukan hal tersebut? Tentu saja, itu tidak bisa saya tolak. Saya sudah tidak tahan. Nah. Kalau gini kita harus kerjasama nih kita semua. Ya. Ya kalau begitu kita harus siap-siap nih. Kita kayaknya perlu makanan dan alat-alat nih.
Oh, mungkin saya punya beberapa. Ayo, coba kita tantarkan ke tempat itu. Ayo, boleh. Mungkin di sini ada beberapa item ya. Saya nggak bisa kasih banyak mungkin. Iya, nggak apa-apa. Kamu yang bawa. Oke. Mungkin satu set iron cukup mungkin? Cukup. Itu kita akan membuat sebuah saja, alat. Bebas. Okay. Seikhlasnya. Tapi ini cara kebawahnya gimana ya? Oh iya, sebelumnya apa sudah makan? Sudah mas. Kita sudah makan semua. Makan soto. Mas saya mau. Yeah. Nih soto. Kasih soto. Itu soto khas dari kita nih. Oh enak ya? Enak. Coba aja. Itu tuh si Mbak yang ini nih, yang pink ini yang pintar masak. Oh, Mbaknya ini dari mana? Ini kita barengan ini. Iya, barengan. Kita penjelajah. Bareng-bareng semua nih. Kalau gitu alat-alat ini Mas Baiklinnya ambil alat-alat, kita akan menunggu. Oh iya, mungkin saya antar dulu ke ruang tamu kali ya. Oh iya baik. Iya. Ke sini mungkin. Ke saya. Ayo. Mungkin ke sini kali. Ya, di sini. Nah, ini ada Soklin nih. Mungkin bisa ditemenin sama Soklin. Wah, ternyata namanya bersih-bersih semua ya. Ini bersih-bersih semua. Iya. Clean, baik clean. Ini ngapain deket-deket sama? Waduh. Soklin. Waduh. Gak jelas ini. Iya, kadang kalau ada orang baru. Mau kenalan gitu. Ini saya. Iya. Saya bersihin bunga ya, Mas. Iya. Ini bunganya ganggu. Saya mau duduk. Saya geli sama bunga. Bersihin dulu saya. Itu kudanya kurang ajar itu. Naik ke atas itu. Sakit. Jangan deket-deket. Jangan dibuka. Kok dibuka lagi? Wah. Deket-deket sih. Sama kaca. Deket-deket Evi. Kamu bandel ya? Oke, tunggu di sini sebentar ya. Iya. Saya main-main saja sama Soklin. Mungkin kudanya suka sama kamu tuh. Waduh. Ini saya pegangin. Bapak. Iya, Pak. Masa sebanyak gitu koin emas, masa dia nggak punya? Pelit banget itu, harusnya dia punya itu. Iya sih Pak, harusnya, tapi koin emas di desa kita ini, tapi ini jadi catatan kita nih, kita harus ke bawah nanti, tapi nanti aja. Oke, baik, pasti di dalam ini pasti ada banyak koin. Oke, saya yakin. Baiklah Pak. Tapi aku nggak nyangka ya di bawah, di perut naga bisa sesubur ini. Keren. Satria, Riki mana? Mas Riki hilang. Loh, hilang Mas Riki. Satria Riki? Waduh, jangan-jangan ini harta karun duluan, bahaya. Wah, curang itu. Jangan dicari duluan. Nanti malah kita yang tersesat. Kita tunggu si Mas Baiklin saja deh.